Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Ramadan ketua ini, kita sampai pada hadis yang diriwayatkan Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'minin. Mengherankan sekali semua urusan orang-orang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua yang terjadi pada orang mukmin itu semuanya baik. Wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Kebaikannya sedemikian itu tidak akan ada lagi seorang pun melainkan hanya untuk orang mukmin belaka. Inna syabatu sarra. Jika seseorang mukmin itu ditimpa, diberikan, dianugerahkan sebuah kelapangan syakaru, maka dia akan menjadi bersyukur. Fakana khairul lahu. Dan itu baik baginya. Wa inna syabatu dharra. Sabaru. Ketika orang mukmin itu ditimpa perupekan, ditimpa suatu kesempitan, sabar, maka dia akan menjadi sabar. Fakana khairullah, dan itu akan baik untuk dirinya. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Maka manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.